Halo DA Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Mungkin kita tidak asing dengan yang namanya tepung. Katakanlah tepung terigu. Tepung terigu itu adalah tepung olahan dari jenis tanaman gandum. Kita tahu tepung ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Ada kue kering, kue basah, dan juga aneka gorengan. Namun, apakah Anda tahu tepung mokaf? Ya, tepung mokaf ini adalah tepung yang diproses dari singkong. Mungkin singkong bagi Anda sudah tidak asing lagi. Namun bagaimana dengan tepung mokaf? Jika Anda penasaran dan ingin tahu tentang bagaimana itu mokaf, bagaimana proses pembuatan mokaf, dan bisa diolah menjadi apa saja, berikut ini sudah hadir bersama kita salah satu narasumber, yakni Ibu Warti ya. Bu Warti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat baik ya Bu ya. Bu Warti mungkin bisa diperkenalkan ke pemirsa Bu. Ini jenengan dari mana? Terus kemudian sebagai apa? Monggo silakan. Nama saya Warti. Saya dari kelompok wanita tani Ngudisari. Saya sebagai ketua kelompok wanita tani Ngudisari yang beralamat di Kemiri. Kemiri, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bu Warti, ini kalau kita ngomong tepung, ini kan mungkin pemirsa sudah banyak yang tahu. Tapi kalau tepung mokaf, ini belum banyak yang tahu. Mungkin Bu Warti bisa menjelaskan sebenarnya tepung mokaf itu apa, Bu? Oh iya, Mas. Di sini kami sebagai ketua KWT Mudisari, itu sebagai pengolah mokaf. Mokaf nah, di ya. Sini kami bisa menjelaskan bahwa mokaf itu adalah tepung dari singkong yang telah dimodifikasi. Oke, dimodifikasi dalam artian diproses apa Bu itu Bu? Dimodifikasi dalam arti diproses sebagai mokaf. Oke, ada proses apa? Fermentasi Bu ya? Ya, ada proses fermentasi. Ada proses fermentasi selama 72 jam. 72 jam, 3 hari Bu ya? 3 hari, 3 malam. Ya, betul mas, ya? Ya oke nggih. Mokaf diolah dari singkong Bu ya. Ya mungkin kalau pemirsa yang lebih familiar itu kan mungkin tahu ada tepung terigu dari gandum, ada tepung dari beras, ada dari jagung Bu ya. Nah ini kalau mokaf sendiri adalah tepung dari singkong yang sudah dimodifikasi ya. Ya baik Bu Warti, bisa dijelaskan proses pembuatan mokaf dari awal itu harus seperti apa Bu? Untuk proses pembuatan mokaf dari awal, dari ubi kayu segar. Ya, yang segar Bu ya. Ya, segar, yang ya. Segar. Terus kita kupas, lantas kita cuci. Dicuci sampai bersih. Ya, dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, lantas kita cip. Dipotong tipis-tipis. Okay. Juga bisa kita sawut. Disawut itu kayak diparut ya, gitu Bu ya. Diparut ya, setelah dicip, kita rendam ya. Pakai enzim ya. Atau star mof. Itu untuk proses fermentasinya untuk Bu ya? Proses fermentasi selama 72 jam. Oke, ya, setelah 72 jam, terus kita cuci kembali, terus kita press, kita tiris gitu lah. Kita tiris, habis tiris, kita jemur, setelah kering, jadilah chip kering. Oke, setelah proses pengeringannya, biasanya berapa lama Bu? Untuk proses pengeringan biasanya menurut cuaca, kalau memang cuacanya bagus itu selama 2 hari sudah kering, tapi kalau cuaca nggak bagus 3 hari sampai 4 hari. Oh, yeah. Setelah kering kita giling menjadi tepung. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Nah Bu Wardi, kalau untuk tepung mokaf ini sendiri sebenarnya itu bisa diolah jadi makanan apa saja Bu? Untuk tepung mokaf di kelompok kami sudah bisa mengolah sebagai keripik-keripik sayur misalnya, keripik pare, keripik terong, keripik daun jingkong, dan juga untuk kerupuk mokaf. Selain itu juga untuk roti-roti kering. Misalnya roti lidah kucing, semprit, nastar, dan banyak roti kering yang bisa diolah di kelompok kami. Selain itu untuk roti basah, itu kita bikin brownies, bikin bolu, dan juga bikin mandarin itu pakai tepung mokaf juga. Selain itu juga untuk di kelompok kami sudah bikin bakso mokaf. Oh, bakso bisa juga Bu ya. Dan juga dawet mokaf. Dawet. Oh, es dawet.
es dawet dari Dari Mokaf. Mokaf Ya, ya. ternyata keunggulan di Mokaf dari kelompok kami sudah bisa menilai bahwa untuk bahan gorengan itu tidak terlalu menyerap minyak, dan juga untuk bikin keripik-keripik dan juga payek itu hasilnya tetap terasa lebih renyah. Lebih renyah. Ya. Oh ya. Berarti kalau mau bikin gorengan lebih ngirit minyak goreng ini, Bu ya? Iya, Mas. Oh iya. Ya. Tapi rasanya tetap tetap enak ya, Bu tetap ya. Enak dan juga lebih renyah gitu. Lebih renyah, luar biasa. Dan yang jelas ini Mokaf adalah berbahan baku singkong, Bu ya, dari ya. Kebun Gunung Kidul, Bu ya, sekitar Gunung Kidul ini bahan sekitar bakunya. Gunung Kidul. Oh ya, baik. Bu Arti, ini kalau misalnya ada pemirsa yang ingin mendapatkan tepung Mokaf bisa menghubungi kelompok Ibu ya, mungkin ya. Bisa, Mas. Bisa. Kalau ada yang butuh Mokaf bisa menghubungi kelompok kami di Ngudisari. Ngudisari. Kemiri, Tanjung Kemiri, Sari. Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Bu ya. Jakarta, ya. Oh ya, baik pemirsa, itu kalau ada yang ingin Mokaf silakan bisa datang langsung ke kelompok wanita tani Ngudisari, Ibu ya. Ngudisari. Nah, DA Lovers, dimanapun Anda berada, dunia agro lovers di seluruh Indonesia. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bu Arti, kelompok wanita tani yang memproduksi Mokaf dari Gunung Kidul. Ternyata bahan baku lokal juga tidak kalah untuk dijadikan berbagai aneka olahan makanan. Nah, DA Lovers, dimanapun Anda berada, jika ingin mendapatkan berita-berita terupdate seputar dunia agrobisnis, tetap setia untuk mengunjungi duniaagro.com.